Pemirsa, sahabat Ganjar sukses memeriahkan Pesta Rakyat Ganjar Pranowo yang berlangsung di Gor Sasana Adikarsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Festival musik itu juga menghadirkan berbagai door prize menarik bagi warga yang beruntung. Ribuan penonton hadir memeriahkan Pesta Ganjar Pranowo untuk menyaksikan sejumlah musisi, diantaranya Abah Lala, Woro Widowati, Anggita Dita, Rizky Mambot, Puji Maharani, dan Nilam Ayu. Penyanyi lokal yang tengah naik daun, Anggita Dita, menyampaikan rasa senangnya bisa ikut berkontribusi untuk mensukseskan acara dari relawan terbesar di Indonesia. Di tengah kemeriahan Pesta Rakyat, Ganjar Pranowo turut hadir menyapa warga Kabupaten Brebes melalui daring. Ganjar sempat memberikan pujian kepada sahabat Ganjar sebagai relawan yang memiliki database dukungan dari masyarakat yang terbaik. Dalam upaya mendukung berbagai produk lokal yang berkualitas, terdapat bazar UMKM lokal di Pesta Rakyat untuk memberikan kesempatan bagi pengunjung mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menikmati hiburan musik. Salah satu penonton yang hadir mengaku menikmati hiburan yang digelar secara gratis, lengkap dengan berbagai kuliner khas Kabupaten Brebes yang dijajakan. Saya dan warga Brebes sangat antusias ya dengan adanya acara ini. Dan juga di sini mengajak beberapa UMKM yang ada ya. Di sana banyak terjajar jajanan-jajanan khas Brebes juga ya. Dan tidak lupa juga ada beberapa door prize yang dibagikan. Sementara Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari, menyampaikan bahwa Pesta Rakyat kali ini disambut baik dan penuh antusias dari masyarakat Kabupaten Brebes yang turut mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo tahun 2024 mendatang. Kedepan, amanah dari Pak Ganjar Pranowo, kita harus selalu menyapa rakyat di berbagai daerah. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga soliditas mereka. Dan kita yakin bahwa merebut dukungan itu mudah. Tetapi yang susah adalah menjaga soliditas di antara dukungan. Kita meyakini dan kita tahu bahwa antusias warga Brebes untuk hadir luar biasa sekali. Dan salah satu tujuannya adalah untuk itu, menjaga agar mereka tetap solid mendukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kabupaten Brebes ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dalam mengapresiasi kepemimpinan Ganjar Pranowo, sekaligus menghantarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.